kita hadir di sini bahwa kita sudah tahu Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, adalah cucu Soekarno, Presiden pertama, ideologis dari Ibu Megawati, dan juga ideologis PD Perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih yang tak terhingga untuk kita semua karena hadir di sini dari 15 kecamatan. Oma Buarna Bosni Roha, Udan-Udan Rosude. Jadi walau Soekarno dan juga pendiri ini negara tahun di Dokodok, berikan saya 10 pemuda, maka dunia akan saya guncang. Wereng laki ngarung lansia, berikan saya 100 orang tua, akan saya cabut semir. Jadi ulama dokon, berikan saya 1 wanita, segala urusan rumah tangga akan selesai. Jadi bolo negara rumah tangga ron, bolo sojago nama urus sursan. Jadi dison, adong putri terbaik siang Soekarno, oleh merek kamu, beli kona jongjongon, Ibu Puan Maharani. Cucu Presiden Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih yang tak tidak terhingga. Boras merdeka! Naik sada hita di sada pumuan, namar goar lampu, ima singkatan ni laskar Mbak Puan. Saya yakin dan percaya bahwa Mbak Puan untuk saat ini dapat kita percaya sebagai salah satu putri terbaik bangsa ini. Kami juga berharap agar kita dapat menyatukan tekad kita untuk merubah dan memilih orang yang tepat untuk kembali melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini di masa yang akan datang. Horas! Merdeka! 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 Di deklarasi Laskar Mbak Puan, kita menyampaikan semua aspirasi kita sebagai seorang ibu. Saya mau sampaikan, hari ini Mbak Puan kita deklarasi, entah jadi apapun nanti petunjuk ketua umum, sebagai apapun Mbak Puan, kita sebagai perempuan harus mengambil kita berdiri di mana. Kita harus tahu berdiri di mana. Saya tidak mengatakan bahwa laki-laki tidak pantas, tetapi saya harus berkata kemana saya nyamannya, kemana saya enaknya, kemana saya harus bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Saat ini pasti semua kita membawa apa yang ada di dalam hati kita. Dan saya mengucap syukur karena saya juga dicintai.